Top 11 2022 arrives this season, bringing more depth to your squad and tactics with playstyles. Unleash new strategies and develop legendary specialists for your lineups. From poachers and wingers to fullbacks and sweeper keepers, combine their skill sets with your tactics to deliver success in style. Look out for playstyles with Top 11 2022 on October the 11th. See you on the touchline. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Tepatnya kemarin Top 11 2022 sudah dirilis guys, dan saya mendapatkan update jam 2 dini hari tadi. Setelah saya menunggu sekian lama dari pagi hingga malam dan akhirnya belum dapat juga, saya coba login akun lagi, kemudian minta update jam 2 dini hari pagi. Alhamdulillah saya mendapatkannya, dan sekarang saya tahu kesimpulan terbaru. Dan banyak teman-teman yang mungkin kecewa karena tidak ada fitur reply dan tidak ada fitur gameplay yang berubah. Ya, pembaruannya tidak cukup besar guys menurut saya. Biasa-biasa aja, ada sedikit pembaruan tentang fitur spesial, yaitu play stylist guys. Saya akan sedikit menjelaskan pembaruan terbaru yang ada di game Top 11 2022. Mulai dari gaya bermain. Gaya bermain adalah karakteristik yang menentukan bagaimana pemain melihat dan mendeteksi permainan di lapangan, menekankan kekuatan dan peran individu mereka dalam aksi. Mereka berkontribusi pada kinerja pemain kamu dalam pertandingan dan mewakili bagian penting lainnya dalam teka-teki taktismu. Terserah kamu sebagai manajer untuk menyatukan bagian-bagian ini dan mengembangkan strategi yang paling sesuai untuk pasukan yang kamu miliki. Dengan lapisan kedalaman ini, kamu dapat memilih strategi kamu dengan lebih presisi dan mengembangkan lebih lanjut anggota atau regu tertentu dari waktu ke waktu. Seperti dalam sepak bola dunia nyata, tidak semua pemain memiliki potensi untuk mengembangkan gaya bermain tertentu. Kamu dapat memeriksa pemain mana yang memiliki potensi gaya bermain di profil pemain. Informasi tentang gaya bermain juga tersedia di daftar pemain yang berbeda, serta layar squad, formasi untuk gambaran yang lebih baik tentang bagaimana mereka cocok dengan formasi dan taktik yang biasa kamu terapkan. Pemain dengan playstylist akan tersedia untuk masuk di bagian transfer atau lelang, guys. Lalu di mana saya dapat mengelola playstyle? Bagian utama untuk mengelola playstylist adalah profil pemain. Lalu klik tab playstyle, di mana kamu dapat melihat deskripsinya, peran yang ditautkan, level saat ini, dan melacak kemajuannya untuk setiap pemain satu per satu. Catatan penting, dengan dirilisnya Top 11 2022 dan playstylist, kami memastikan untuk mengatribusikan playstylist acak dari setidaknya dua kategori berbeda ke beberapa pemain yang ada di semua klub di Top 11. Ini berarti bahwa beberapa pemain kamu akan memiliki potensi gaya bermain yang dikaitkan. Jadi, pastikan untuk memeriksa skuad kamu dan mulai bekerja untuk membuka kunci mereka. Salah satu dari mereka akan membuka kuncinya dan akan segera menggunakannya untuk beraksi. Kategori dan jenis gaya bermain. Setiap playstylist termasuk dalam satu dari tiga kategori, playstylist attacker, gelandang, atau defender. Jenis playstylist yang dapat dimiliki pemain bergantung pada perannya, karena playstyle berhubungan dengan satu atau lebih peran yang telah ditentukan sebelumnya di lapangan. Ini berarti bahwa kamu tidak akan menemukan pemburu di pertahanan, tetapi kamu dapat memiliki satu atau lebih pemburu di antara penyerang yang kamu miliki. Masing-masing dari ketiga kategori playstyle ini terdiri dari beberapa tipe playstyle, dari poacher dan false nine di kategori attacker hingga fullback dan sweeper keeper di kategori defend. Dan masih banyak lagi playstyle yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Gaya bermain. Gaya bermain berkontribusi pada performa pemain kamu dalam pertandingan. Setiap kali pemain dengan playstyle mengambil bagian dalam suatu tindakan dan dapat menggunakan playstyle mereka, kamu akan melihat icon playstyle mereka diaktifkan. Selain representasi visual playstyle dalam pertandingan, kamu telah menerapkan sejumlah penyesuaian, peningkatan, dan peningkatan pada mesin pertandingan untuk mendukung fitur ini beraksi. Ingat, agar playstyle aktif dan memiliki efek, pemain harus bermain di posisi yang sesuai dengan playstyle mereka. Informasi tentang gaya bermain lawan kamu juga tersedia, jadi pastikan untuk melihat barisan lawan kamu sebelum setiap pertandingan dan sesuaikan strategimu. Lalu pembukaan dan tingkat gaya bermain. Pemain dengan potensi gaya bermain harus membuka kuncinya terlebih dahulu agar dapat aktif dalam pertandingan. Untuk melakukannya, kamu perlu mengumpulkan poin playstyle, mengisi bilah perkembangan, dan mengetuk tombol buka kunci untuk membukanya. Maju melalui tingkat lebih lanjut bekerja dengan cara yang sama. Setiap playstyle memiliki total 4 level, standar, menengah, lanjutan, dan master.
Dengan setiap level, intensitas efek playstyle meningkat, yang memungkinkan kamu untuk lebih mengembangkan permainan dan keefektifannya di lapangan. Setiap kali kamu memiliki level up playstyle, indikator panah akan ditampilkan di bagian squad untuk pemain tertentu itu. Poin gaya bermain. Untuk membuka kunci dan mengembangkan playstyle lebih lanjut, kamu perlu mengumpulkan poin playstyle. Setiap kategori playstyle memiliki varian poin playstyle yang dapat diterapkan ke semua jenis playstyle dalam kategori tersebut. Kamu bisa mendapatkan poin ini untuk pemain individu dengan memainkan pertandingan di kompetisi resmi, mulai dari Liga, Piala atau Cup, Champion, Liga Super, dan Piala Super, dan pertandingan persahabatan, kandang atau tandang. Kamu bisa melatih pasukan dan mengumpulkannya sebagai hadiah secara musiman. Pastikan untuk memeriksa laporan pertandingan, laporan latihan, dan profil pemain untuk melacak kemajuan pemain setiap hari. Lanjut lagi, penguat gaya bermain. Setelah bila proses terisi, kamu dapat menaikkan level playstyle dengan sumber daya yang disebut dengan penguat playstyle. Booster ini adalah mata uang universal, yang berarti mereka dapat digunakan untuk menaikkan level playstyle dari kategori apapun. Mereka dapat diperoleh sebagai hadiah khusus secara musiman. Kamu dapat memeriksa simpanan penguat playstyle saat ini di tab playstylist dari pemain manapun yang memiliki playstyle. Update terbaru terlihat baru di Top Eleven 2022 juga hadir dengan visual baru dan layar pemuatan untuk beberapa fitur dan acara favorit. Acara khusus, tantangan Gold Pass 2022 Top Eleven khusus yang akan memberikan hadiah eksklusif kepada klub tergantung pada jumlah gol di liga yang dimulai pada hari ketiga musim ini. Lebih banyak tantangan akan datang di musim 150 ini guys, bersiaplah untuk menguji strategi baru dan nantikan info lebih lanjut dari NN Top Eleven Channel. Oke guys, gimana menurut teman-teman semuanya tentang update terbaru Top Eleven 2022 ini guys? Menurut kalian di mana kekurangannya dan apa yang harus ditambahkan seharusnya di pembaruan kali ini? Kenapa kok cuma playstylist aja sedangkan fitur highlight atau reply tidak disediakan kali ini? Dan banyak dari teman-teman ingin sekali kalau pembaruan di Top Eleven 2022 ini ada perubahan besar-besaran, terutama di fitur gameplay yang harusnya sudah masuk mode 3D karena Top Eleven banyak sekali penggemarnya sebenarnya dari seluruh dunia ya guys, bukan hanya Indonesia tapi dari berbagai negara memainkan game Top Eleven, tapi sayang sekali pembaruannya hanya sekedar itu saja. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Saya mendapatkan penjelasan ini dari dan komunitas Top Eleven, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.